Oke guys, kita masuk lagi. Udah beli tiket tadi. Nih, Roro Sungai Paning Batam. Iya bang. Oke, kita udah meninggalkan Sungai Paning guys. Udah baru berangkat juga nih. Oke guys, kita udah sampai nih ke Pelabuhan Punggur Batam. Ayo kita naik ke pelabuhan sekarang, turun lah tibanya. Yuk. Oke guys, satu keluarga nih udah sampai kita ke Batam. Alhamdulillah, walaupun perjalanan agak berapa jam tuh, lebih kurasa 18 jam. Oh ini dari ke Bengkalis. Oh ini ke Bengkalis guys, yang kita nih yang banyak yang antri nih. Kita cari gerbang untuk tiket ke Roro. Mana? Us kacau guys, katanya tak jadi, tak ada kapal berangkat ke Karimun. Bersama pengumuman bersama ini diberitahukan kepada seluruh pengguna jasa bahwasanya kapal KMP Tandem pada hari Kamis tanggal 29 bulan 6 2023 tidak ada keberangkatan ke Tanjung Balai Karimun dikarenakan sedang ada perbaikan. Demikian untuk diberitahukan dan dimaklumi, sekian terima kasih. Aduh kacau guys, tidak berangkat kapal ke Karimun, gagal nih kayaknya. Coba tanya dulu nanti. Ke Balai tak jalan, oi? Ke Balai tak jalan. Nah, ini om belum dapat informasi. Belum masih. Ya itu ada pemberitahuan tak jalan. Kacau nih. Kacau guys, katanya tidak berangkat ke Karimun, tapi ada info juga yang ke Batam jalan. Jadi terpaksa kita langsung ke Batam kayak ini, ambil tiket yang ke Batam. Oke, kita tengok nanti kelanjutannya. Go go go. Ayo kita ikut antri katanya. Antri katanya mau berangkat ke Batam langsung guys. Karena ke Karimun tidak ada. Tak ada kapal berangkat, rusak. Dan katanya ke Batam ada. Jadi kita akan langsung ke Batam aja lah. Nanti dari Batam baru ke Karimun. Oh salah jalan. Muter lagi guys. Bingung kalau ini belum pertama kali ini, bingung kita. Gak tahu caranya. Yang ditanya pun nggak tahu, susah. Oh ini mungkin di sini apa antriannya nih kalau mau ke Batam atau ke Karimun. Tapi motor tak ada nampak, mobil semua kayak. Oke katanya di sini suruh parkir antri. Oke guys, kita masih di apa nih, nunggu antrian, nunggu loket buka di pelabuhan Sungai Paning, pelabuhan Roro. Ini mobil antrian semua nih. Loketnya untuk beli tiketnya belum buka. Hari hujan juga. Terus kita berteduh dulu di sini. Dan sebagai informasi juga, hari ini kita gagal ke Karimun. Karena tidak jadi berangkat, kapalnya rusak, jadi hari ini kita langsung ke Batam. Kita hari ini gagal jadinya bawa motor ke Kepri. Karena kapal ke Karimun tidak berangkat, rusak. Jadi kita langsung ke Batam. Ke Batam katanya berangkat hari ini. Langsung ke Batam.
Tapi itu dia tadi, ada masalah. Bawa kendaraan katanya dari Batam, nanti susah guys keluarnya. Saya dapat info dari kawan-kawan yang baru dari Batam juga di pelabuhan nih. Katanya kalau dari Batam susah keluar, harus banyak persyaratan yang harus dipersiapkan, katanya ada BPKB juga. Apakah benar? Coba kawan kasih tahu dulu, komen juga di bawah kalau yang itu benar. Jadi karena informasi seperti itu, jadi kami pun takut membawa motor guys, takut nggak bisa keluar nanti dari Batam. Karena pengecekannya ketat. Nah, jadi kita langsung ke Batam, tidak bawa motor guys. Jadi kita gagal bawa motor ke Kepri. Oke, kita nunggu hujan teduh dulu membeli tiket. Oke, kita seperti apa nanti prosesnya nanti kita keberangkat naik Roro guys. Naik Roro dari Kepri ini, dari Sungai Pakning ini ke Batam. Oke guys, kita masuk lagi guys. Udah beli tiket tadi. Nih. Tiket tanpa penumpang nih. Kita ambil 4, 125 satu orang. Jadi kita gagal. Gagal bawa motor guys. Awas, licin. Oh, seperti inilah Roro. Roro Sungai Pakning Batam. Iya, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita naik di mana? Kita ke atas dulu yuk. Naik di samping. Kita cari tempat duduk dulu. Oke, kita udah sampai di kapal guys, di dalam kapal Roro. Tujuan Sungai Pakning Batam. Seharusnya kita tadi ke Karimun dulu. Dan ternyata kapal Karimun tidak jalan hari ini. Hah? Bukan loh. Bukan. Enggak. Apa basah? Iya, enggak. Keren. Kayak dalam pesawat nih, tempat duduknya. Lumayan juga keren nih. Di mana? Situ yang ada TV lah, tengok. Kita lihat dulu guys. Sini ada tempat jajan. Oh, jadi di sini kalau mau jajan-jajan yang di sini guys. Ada juga yang jualan di sini. Yang serunya di sini makan pop mie lah. Ayolah kita. Ayo situ ya. Itu ah, ruangan perempuan. Di sinilah kita ada charger. Bang, yang ini cewek, dulu cewek berapa? Ya. Aduh. Aduh. Awas licin.
Oh, ikan cucut. Ikan cucut gua. Ikan cucut. Oh, itu dia kapal, guys. Welcome. We love Indonesia. Roro juga nih. Bahari Nusantara. Oke, coba kita ke belakang. Ayo. Ayo. Pino. Coba tengok WC. WC keren, guys, bersih. Ah, mantap lah. Oh, ini ada pintu anginnya juga. Harum WC-nya di kapal Roro nih, ke Roro Batam, mantap. Mohon perhatian, pastikan sebelum keluar dari toilet karena air sudah dimatikan. Kita ke belakang. Biasanya bisa naik atas nih, guys. Kita coba ke atas. Kalau bisa. Biasanya bisa sih. Oh, ini untuk toilet, untuk sholat. Ini musholanya. Kita review dulu. Nah, ini ada untuk ambil wudhu. Di sini musholla. Di sini ada kamar juga. Kamar. Ada kasurnya. Gak tahu ini mungkin bayar mungkin nih. Ada tambahan juga. Yuk kita ke atas, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ngeri kalau di atas. Keren. Oh, itu Roro dari mana nih? Ini baru nyampe kayaknya nih. Bahari Nusantara, we love Indonesia. Oh, ini baru nyampe nih. Makin mendekat ya. Ini seperti inilah suasana kapal Roro Sungai Pakning, Batam. Ngeri, guys, siap hujan tadi masalahnya. Licin, takut licin. Oke. Nah, seperti inilah perjalanan kita, guys, Sungai Pakning Batam. Naik Roro. Bisa kawan-kawan coba lah nih. Untuk mengirit biaya, ya kita naik Roro, guys. Karena ke Batam naik apa namanya nih? Naik Roro nih. Ongkosnya cuma 125.000, guys. Yuk kita akan ke bawah. Ke bawah. Oh, ini ruang tempat orang, tempat masuk mobilnya, garasi. Oh, ini mobil baru dinaikkan. Sayang kita nggak bisa bawa motor, guys. Itu tadilah takutnya sistemnya dari Batam, katanya nggak bisa keluar motor, prosesnya sulit katanya. Itu benar atau tidak, saya mungkin kena informasi tadi dari pelabuhan juga tuh saya dapat. Jadi takut juga nanti was-was kita, liburan kita cuma 1 minggu. Nanti prosesnya nanti kalau benar itu sulit keluar dari Batam. Nah, jadi kan terganggu juga makan waktu. Dari kita putuskan tidak jadi bawa motor, guys. Oke, seperti inilah suasana dalam kapal Roro. Oke. Oke, kita udah meninggalkan Sungai Pakning, guys. Udah baru berangkat juga nih. Jadi seperti inilah kalau naik Roro kecepatannya. Gak tahu berapa kecepatannya. Kayaknya 20 km/jam kalau naik motor. Kayak nggak terasa, kayak nggak jalan. Ini kita di atas. Di atasnya kapalnya, kapal Roro. Jadi seperti inilah suasana kalau naik kapal Roro, guys. Asik sih, nggak berasa juga kalau ada gelombang. Itu kayak mesinnya 2 kayak itu. Itu dia Pakning sana. Oke. Nanti kita lanjut lagi, guys.
Oke, kita mau nyampe guys, Batam. Ini masih di perbatasan Singapura. Mungkin kurang lebih 1 jam lagi lah, mungkin sampai kita di Batam. Oh, ini dia seperti inilah penampakan nih, karena agak jauh juga lah. Tapi kalau dari sini kelihatannya jelas sih Singapura, karena dari kamera nggak ada zoom guys. Action cam nih, tak punya zoom. Oke, seperti inilah suasananya. Kita udah mau rapat nih kayaknya. Oke, ditunggu aja guys kelanjutannya. Wus, keren lah. Ada ferry guys, kayaknya dari Singapura nih. Dua bolong di tengahnya. Excellent, excellent of majestic. Oh iya nih, dari Singapura nih kalau salah. Ferry ini Singapura ke Batam. Oh, woi, hujan, ada hujan. Oke guys, kita udah mau sampai nih. Kita mau mendarat. Ini ada kapal dari mana nih? Kampung KMP Barau. We break the nation. Ada speed juga di belakangnya guys. Keren-keren. Mantap. Oke guys, kita udah sampai nih ke Pelabuhan Punggur Batam. Ayo kita naik ke pelabuhan sekarang, turun lah tibanya. Yuk. Sini lah. Oh, ini dia pelabuhannya sebelah kanan kita. Oke, pertama kali kesini guys, nggak tahu nih gimana caranya nanti nih. Ayo kita sama-sama cari pengalaman dulu perjalanan ke Batam. Oke guys, satu keluarga nih udah sampai kita ke Batam. Alhamdulillah, walaupun perjalanan agak berapa jam tuh, lebih kurasa 18 jam. Kita sekarang di Pelabuhan Punggur Batam. Ayolah kita ke naik. Mungkin kita naik Maxim guys. Naik Grab lah, naik apa nanti, karena kita nggak jadi bawa motor. Karena kapal Roro ke Karimun tidak ada lah, tidak jalan, jadi motor, sepeda motor kita tinggal di Sungai Paning tadi. Nanti agak ribet juga, susah jadi nanti kalau kita paksakan juga bawa motor, mungkin gak pulang motornya. Sini. Jadi seperti inilah suasana di pelabuhan Roro guys, Roro Punggur Batam. Ini kayaknya kapal mana nih, orang antri mobil naik Roro juga, tapi nggak tahu kemana, kemungkinan ke Tanjung Pinang.